Ada ratusan ekor kambing yang dipesan pedagang untuk hewan kurban Idul Adha mati setelah tiba di Pelabuhan Punggur Batam, Kepulauan Riau. Kambing yang mati di atas kapal ini merupakan pesanan pedagang untuk kebutuhan hewan kurban Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau menyebut peristiwa matinya ratusan kambing ini terjadi pada Sabtu 2 Juli. Dinas tempat menyebut ratusan kambing mati akibat kelelahan karena menempuh perjalanan laut selama 4 hari dari Lampung dan bukan karena penyakit kuku dan mulut. Saat dikirim dari Lampung, kambing sudah diperiksa dan sudah disemprot disinfektan. Dari 2.928 kambing yang didatangkan dari Lampung Tengah, 393 ekor kambing mati di jalan, 63 ekor mati di dalam kandang. Jadi total kambingnya mati sebanyak 456 ekor. Ini kambing-kambing yang baru masuk Batam nih, hancur nih.